Jika kalian lagi kurang resource tapi mau cepat-cepat gacha, solusinya top up di D2C. D2C adalah tempat legal, anti-minus-minus club, anti-banned, cepat, aman, dan murah. Berdiri sejak 2014 dan telah memiliki lebih dari 120.000 followers, caranya pun sangat mudah. Kalian masukkan UID kalian di sini, lalu pilih server, lalu pilih item yang akan kalian beli. Masukkan jumlah pembelian, masukkan nomor WhatsApp aktif kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran kalian. Jangan lupa masukkan kode promo TGD2C. Untuk metode pembayaran sangat banyak dan mudah. Lalu terakhir, klik order sekarang. Jadi tunggu apa lagi? Link kode pembelian dan kode rahasia ada di kolom deskripsi. Ya, halo guys, selamat datang di channel gue, teman gaming, teman main. Kalian semua dan kali ini Bang TG akan mempersembahkan hal yang menarik, ya, ini mengenai web event, ya, untuk bansos, ya, total sekitar 120 SJ yang akan kalian dapatkan di event bansos ini, ya, yang versi websitenya. Oke, bersumber dari salah satu teman kita, Bang Insan, thank you sudah nge-share ke Discord kita. Jika kalian butuh informasi menarik, ya, silahkan untuk datang ke Discord kita, link ada di deskripsi. Oke, untuk tidak ketinggalan info seperti ini, ya. Nah, kita akan langsung to the point ke pembahasannya. Nah, di sini adalah kayak semacam ini, ya guys, ya, websitenya, ya kan, website eventnya. Ikuti pameran imersif dan menangkan hadiah. Oke, kita akan pencet aja. Sebelum kita pencet interaksi hadiah, jangan lupa untuk kalian login dulu ke ininya, ya, websitenya, ya. Interaksi hadiah. Oke, habis itu ini, ya guys, ya, kayak semacam ada pilihan, ada dapatkan hadiah dan kunjungi pameran. Oke, kalian fokus aja, ya, didapatkan hadiah. Nah, ini ada beberapa SJ yang di total itu sekitar 120 SJ, ya. 6 dikali 20 sama dengan 120, ya. Untuk daftar bonusnya seperti ini, ya. Selain SJ, kalian akan mendapatkan item-item entahlah seperti ini. Oke. Lalu ada lagi yang tidak kalah menarik adalah hadiahnya ada undian istimewa. Nah, ini dia. Ya, kami akan mengundi semua Trailblazer yang sudah melakukan yang sudah menggunakan kode penukaran untuk memilih 85 Trailblazer beruntung yang akan mendapatkan iPhone 15 Pro dan hadiah istimewa lainnya. Wow, di sini ada iPhone 15 Pro, ya. Untuk ROM-nya 256GB WAN acak, lalu PS5 yang digital edition, ya. Lalu ada Amazon gift card, ya. Total di sini sekitar 85. Nah, kita akan langsung aja to the point, ya. Di sini akan kita selesaikan contoh, ya, selesaikan peti harta ajaib. Oke, ini yang ini gue belum, ya. Ini kira-kira seperti apa? Kita mulai game aja. Oke. Oke, dan masuk ke pengambilan pertama untuk memperoleh. Oke, ini kita bisa kiri ke kanan kah? Oke, oh bisa. Oke, bisa, ya guys, ya. Kita akan kontrol tuasnya segini dulu, terus oke. Nah, kita dapat apa? Oke, bola biru. Nah, Stellar Jet, ya. Kita akan back lagi. Nah, makanya semua tugas yang akan kalian yang sudah kalian kerjakan itu bisa ambil, ya, bisa klaim aja, ya. Itu berupa kayak semacam kode. Oke, okay? Kalau misal kalian, bang, kodenya gua kok belum ini gitu kan, belum gua copy paste ke dalam in game, ya, kalian tenang aja, di sini ada tas, di sini isinya adalah kodenya, ya. Oke, okay? Di sini adalah isi kodenya. Oke, okay, kita langsung ini, ya guys, ya, coba lagi, coba Super Trailblazer terbang satu kali. Nah, oke, okay. Mulai game. Gue inget kayak Flappy Bird, anjir. Ini mah kayak Flappy Bird, ya. Oke, okay, udahan dulu. Nah, selamat. Nah, kita back. Ya kan, nah, habis kita back, nah, kita lihat lagi apalagi nih kira-kira. Oh ya, untuk yang tentang kenangan di proyek di proyektor satu kali itu kayak gini, ya guys, ya. Nanti kalian pergi aja, ya. Nah, nanti kayak kasih macam ada kayak proyektor gitu, ya guys, ya. Ini kalian klik-klik aja, nanti kalian, nah, begini-begini, ya kan. Klik-klik aja sampai ketemu proyektor yang ada lambang begini. Nanti kalian klik gitu, ya. Oke. Okay.
Nah, sekarang kita akan lihat yang lainnya. Nah, foto dan bagikan setelah login ke halaman. Oke, kita disuruh foto. Loading. Nah, semoga dapat. Kita lihat. Oke, udah ya. Nah, langsung login ke halaman ini sebanyak total 5 hari selama event berlangsung. Nah, ini dia ya. Login ke halaman ini sebanyak 5 hari. Nah, jadi kurang lebih ya, untuk kalian mendapatkan total 120 SJ, kalian harus yang namanya itu login 5 hari ya. Berarti yang 20 takhriyah itu nunggu 5 hari ya. Oke, jadi gitu aja ya guys ya untuk informasinya. Dan untuk gua akan membahas sedikit mengenai event ini yang menarik ya, bahwa di event global yang ini ya guys ya, itu nantinya bakalan ada event offline, oke, di Jakarta. Nah, karena offline Jakarta Indonesia tanggal 27 Maret sampai 30 Maret ya. Kalau misalnya kita lihat ya, ini adalah undangan dari Pinnacle, kamu akan membuka pintu dunia mimpi Jakarta mulai dari 27 sampai 30. Ayo bergabung untuk dalam perayaan meriah planet perayaan Pinnacle. Pemain dapat merasakan dunia Pinnacle di lokasi, dan siapapun berpartisipasi akan memperoleh kesempatan untuk memenangkan hadiah yang melimpah. Weh, kayak gue tertarik ya cuy. Di sini ada reservasiku ya kan. Cuman ini baru ada Taipei, Berlin, Paris, Tokyo ya. Oke. Nah, di sini kalian lihat ya, untuk Asia tuh ada Jepang, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura, sama Malaysia ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat, cek aja. Oke. Okay. Ya, jadi gitu aja guys ya untuk penjelasan mengenai event web terbaru ya kan, total 120 SJ. Dan kalau misalnya kalian beruntung kan mendapatkan hadiah yang tadi itu ya, kayak PS5, iPhone 15 dan lain sebagainya. Gua pamit undur diri dan sampai ketemu di video menarik lainnya mengenai HSR. Bye. Terima kasih. Sampai jumpa.